Oke, jadi buat ngeluarin gelembung ini teman-teman bisa setel atau puter dari keran ini ya. Jadi tinggal puter ke kiri saja teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, balik lagi di channel AM Hobiku. Oke sobat YouTube, di kesempatan video kali ini saya ingin membuat aerator ini ya. Satu aerator nanti akan kita cabang menjadi tiga teman-teman ya. Oke, untuk di langkah yang pertama ini teman-teman bisa siapkan aerator ya. Mau yang lubangnya satu atau lubangnya dua itu bisa ya. Lanjut di sini kita potong selang aerator itu kecil aja teman-teman ya, jadi buat dimasukin ke mesin aeratornya. Nah setelah itu selang ini kita sambungkan dengan keran ya. Jadi teman-teman bebas, misalkan mau dicabang berapa tinggal pakai keran yang 1, 2, 3 atau dan seterusnya ya. Dan untuk mencabangnya teman-teman ya, jadi teman-teman tinggal masukkan sesuai dengan jumlah kerannya ya. Jadi di sini saya memakai 3, jadi tinggal teman-teman masukin sesuai dengan lubang yang ada di kerannya. Nah setelah semua sudah terakit, jadi langsung saja kita uji coba ya. Di sini saya menggunakan 3 soliter ya. Nah teman-teman, jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini tank yang nomor 1 sudah menyala ya. Lalu tank 2 dan 3 ini cara menyetelnya tinggal kita sesuaikan saja melalui keran ini ya. Dan lanjut ini untuk yang tank ketiganya, ini tinggal kita putar disesuaikan agar suplai udaranya itu merata ya. Jadi dari ketiga ini bisa mengeluarkan gelembung udara semua ya teman-teman ya. Jadi kuncinya tuh ada pada keran ini ya teman-teman ya. Jadi agar semuanya bisa mengeluarkan gelembung, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan memutar-mutar kerannya ya. Oke, kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Salam satu hobi. Terima kasih.